Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya banggakan, orang tua kita, abang kita, tokoh kita, Bapak Dr. Haji Marzuki Nalapraya. Sebagai utusan pendiri yang dikuasakan oleh bapak-bapak di atas beliau waktu itu. Dan beliau juga ketua Bamus Betawi yang ketiga. Waktu itu kalau beliau mau yang pertama, beliau juga bisa. Tapi beliau enggak mau untuk duduk pertama jadi ketua umum. Beliau hanya siap sebagai pendiri. Tapi era yang ketiga, setelah Letnan Jenderal Sanib, beliau mau karena Pak Suryadi Sudirja sebagai gubernur yang minta beliau, bukan beliau minta. Alhamdulillah, beliau yang ketiga dari Ketua Umum Bamus Betawi. Saya hanya menceritakan sejarah sekilas Bamus Betawi. Karena yang masih sisa hidup ya adalah Pak Edi sama saya saat ini, yang tertua. Jadi sejarah perjalanan Bamus Betawi saya akan sedikit memberitahukan pada generasi penerus. Pada tahun 78, Gubernur Pak Cokro Pranolo mengadukan kepada penggantinya adalah Mas Kartuwiri, orang condet, jadi sekretaris militer. Saat itu beliau katakan, "Gir, gue orang Jawa, Gir. Ya kan? Lo orang Betawi. Bagaimana nih?" Waktu itu yang calon wakil gubernur ada 3-4. Golkar, PDI, PP, sama Praksi Karya Pembangunan. Praksi ABRI. Jadi yang tiga sudah ada. Dari PP belum ada. Karena organisasi Betawi saat itu hanya 13 organisasi. Pak Cokro kebingungan, gimana Gir? Yang satu ada milih, ada 7 organisasi, yang satu ada 6. Bingung gue kira, yang mau ini adik abang, ketua PP itu adik abang, pamannya Fauzi Bowo, adik ibunya Fauzi Bowo, Asmawi Manap sama Asmanap, Sah Manap. Nah, disitulah Pak Cokro bingung. Gue minta tolong orang Betawi gue. Nah, kira-kira. Pak Kiri, ada saya di bawah teng-teng saya, masuk ke dalam tiga. Nah beliau, Pak Kiri, pesan, setahu saya orang Betawi belum punya holding company atau perkumpulan organisasi, belum ada. Ya, bentuklah organisasi, Bamus
badan musyawarah. Kalau di usaha, holding company, dia bilang. Pak Cokro masih bingung. Siapa, Gir? Pak Cokro, yang namanya orang Betawi, ada di daerah timur. Daerah timur, Medan Merdeka Timur. Itu seorang as intel. Namanya Marzuki Narapraya. Ah, disitulah Pak Edi diminta hadir. Ditugaskan Pak Cokro. Pak Edi jalan. Saya bantu ngilingin aja, ngiringin bantu. Karena cuma 13 organisasi. Hanya itu, makanya saya dengan Bamus Betawi membantu membidani. Pak Edi kuasa untuk jadi bidan, melahirkan Bamus Betawi. Jadi yang masih ada nih, Rusdi Saleh, Dr. Abdul Syukur, ya. Saya yang masih ada, alhamdulillah, kita orbit terbitkan fakta integritas. Itu masing-masing bisa baca. Bagaimana sebenarnya Bamus Betawi? Ya, enggak ada tuh saingan-saingan lain. Bamus hanya satu. Satu didengar, pesannya begini didengar. Ah, perkembangan zaman, banyaklah organisasi timbul. Karena sini, sekarang udah 98 apa 100 berapa, enggak ngerti, kebanyakan. Kebanyakan, Pak Edi. Nah, saya hanya pesan satu. Organisasi pendukung Bamus Betawi harus punya akte. Saya udah pelopori kemarin, saya bayar notaris 25 juta untuk buatkan tuh orang-orang Betawi. Saya keluarkan. Di depan notaris saya keluarkan. Dukung. Bantu. Saya bilang. Ya? Nggak tahu sampai di mana sekarang. Masih anget, masih anget. Gitu. Jadi tanpa itu nggak jelas. Apalagi kota kita ini kota global. Kalau organisasi ada orangnya, tapi tidak membuat sah organisasi itu, rugi kita. Rugi. Kedepannya mungkin kita dibantu diperhatikan pemerintahnya. Kota global, mudah-mudahan jadi Jabodetabek. Mungkin saya sudah enggak ada, Pak Edi enggak ada mungkin. Mungkin aja bisa terjadi. Oleh karenanya itu saya cuma menambahkan itu aja. Saudara Marullah tadi udah luar biasa, ketua juga udah bicara banyak, begitu juga yang namanya ketua panitia sudah mengurus dengan baik, dan kepada panitia saya ucapkan terima kasih, saudara sudah melakukan Bamus Betawi yang ke-8. Turung Bamus Betawi yang ke-8 memberikan contoh, ya, mencari ketua adat baru, ketua umum baru. Saya sama Pak Edi ini sudah cukup mendengar aja, melihat. Ya kalau diminta ya sebagai nasihat-nasihat, saya Pak Edi bersiap. Tapi kalau jadi pengurusan, umur 83, udah gak kuat. Saya sudah gak kuat mengundurkan diri. Tolong yang siap-siap mendaftarkan diri. Nah, di sini saya melihat tokoh-tokoh muda masih banyak, masih ada, ya, yang begitu openan sama Betawi. Mudah-mudahan saling bahu-membahu, hormat menghormati, dan yang terpenting marwah Betawi tolong diangkat. Sekarang nih di pemerintah daerah aja orang Betawi nggak ada yang menduduki jabatan. Di pemerintah daerah, bagaimana di pemerintah pusat? Apakah nggak sedih? Saya rasa sedih benar, sedih betul. Apalagi pertikaian sana sini, apa yang dibuat? Apa yang direbutkan? Apa yang direbutkan? Coba kita tingkatkan silaturahmi, nggak mungkin seperti itu. Ya, adanya pengajian di baik musola.
baik ada di masjid, baik taklim-taklim di mana-mana, kita hadiri, bikin penyerahan di situ. Hukum Islam itu ngajarin nggak suruh bertikai terus. Bertikai ada batasnya, perdebatan ada batasnya. Jadi untuk bertikai sampai misahkan diri, ya memang hawa Indonesia saat ini sudah luar biasa, baik dari pusat maupun ke daerah. Sampai sekarang kita orang kampung Betawi ikut-ikutan. Jadi saya harapkan adanya guyub yang betul-betul guyub, mencari keredaan Allah. Karena kita bukan partai politik, kita adalah partai, bukan partai. Kita adalah masyarakat Betawi. Bagaimana kita wujudkan orang Betawi lebih sejahtera? Tentunya mendirikan organisasi harus dengan fatwa, harus dengan pengurus, harus dengan izin pemerintah daerah. Jadi jangan liar deh kita. Hari mulai hari ini saya minta seperti itu. Jangan saya ngaku Betawi. Ya bagus. Begitu diusut kita ada sesuatu, enggak ada surat-suratnya. Sedih kita. Sedih benar, sedih. Ya saya himbau. Kalau ingin maju, tolong seperti itu. Bukan era Pak Edi enggak sempat. Pak Edi pada enggak sempat. Era saya sempetin gitu. Saya sempetin karena saya berakhir hari ini, besok sudah terakhir. Demisioner udah enggak ada. Kesempatan hari ini masih saya ngomong, demisioner besok. Anggota biasa, saya masih ada lagi tadi. Enggak mau. Saya mau jadi orang biasa. Yang tapi untuk kepentingan Betawi, saya sama Pak Edi siap juga sebagai penasehat. Ya, saya siap membantu Pak Edi. Karena seorang pendiri. Kalau enggak ada Pak Edi, enggak ada waktu itu. Istana, ada Pak Giri, ada Pak Edi. Nah, jadi tolong bantu Pak Edi, bantu juga saya. Ya, jangan ada pertikaian. Yang namanya Majelis Amanah sudah bagus. Saya bangga, saya senang sudah mempersatukan. Namun waktunya tidak tepat. Orang boleh pinter, orang cerdik susah dicari. Boleh pinter, boleh profesor, boleh dokter, orang cerdik susah kita cari, susah kita dapat. Nah, ini perlu orang yang cerdik. Orang yang cerdik, yang tahu sikon, bisa membaca sikon, situasi kondisi, cari itu. Saya pesankan seperti itu. Ya, jadi terima kasih kesempatan ini. Saya bisa berpisah dengan era yang hari ini. Dan era besok, saya ucapkan selamat. Semoga segalanya bisa memenuhi syarat dan betul-betul untuk masyarakat Betawi. Bukan jadi ketua untuk rebutan duit. Jangan ada itu. Pengurus harus keluar duit, korban duit. Ya? Jangan ada seperti itu, jangan ada. Siapapun itu enggak boleh ada. Biasakan Pak Riano jadi lagi, Pak Riano harus janji seperti itu. Ya? Yang saya kenal Riano selama kurang lebih 2 tahun ini, Riano belum pernah pegang duit. Dari pemerintah enggak ada duit. Yang ada kita diblokir sana blokir sini. Enggak tahu salahnya, enggak ngerti saya. Saya masyarakat enggak pernah pegang duit, enggak ada. Ya. Jadi Pak Riano, semoga Pak Riano, saya doakan kalau memang enggak ada lagi yang mendaftar, ya tolong dibantu panitia bantu untuk kelancaran bagaimana. Dan di sini ada ahli, saya minta Pak Margani
sebagai moderator. Ada lagi Ajis Kafilah ada nggak? Nggak ada. Nah, cari, ya. Kalau perlu Becky Pak Mardhani aja. Jangan dia main di belakang layar aja. Ajak nih. Ini pemain rap belakang layar nih. Biar keluar ke muka. Ya. Nah. Ya begitulah. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Sebuah wajangan yang luar biasa buat bekal kita dalam rangka kita menguatkan Betawi di Jakarta, menguatkan Bamus Betawi agar lebih kuat, lebih komitmen dalam memajukan Bamus Betawi ke depan. Kalau kata kita bilang, yeah, enaknya makan buah kenari, belinya di pasar Jumat. Kita doain buat Babe Nuri biar selalu sehat walafiat. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaallah.